guys, welcome to my channel Alisana Basri. Jadi hari ini trip selanjutnya kita bakal ke apa tadi namanya? Ketekesu guys. Ini kayak rumah-rumah adat orang Toraja. Jadi kayak berjejer gitu. Aku juga belum pernah kesini. Tapi buat kalian yang penasaran, jangan lupa subscribe, like dan komen. Di sini aku sama keluarga. Tada Sari, hai. Ini guys, ini ada mama aku juga tuh. Itu lokasi yang bakal kita kunjungi. Tapi nanti kita lihat dulu situasinya di sini seperti apa. Aduh, banyak betul ya. Aduh, itu nah objek wisata Ketekesu ini yang kita bakal datangi guys. Guys, jadi kalau mau beli tiket di sini kita tulis nama dulu. Terus ini dari Kalimantan. 5 orang. Pembayaran 75.000. Oh, iya. Kita bayar dulu. Halo. Ada di mana sih? Kita ini guys tiketnya. Kita udah dapat, harganya 15.000 per orang. Pojok kiri kita ada tempat oleh-oleh juga. Kalau teman-teman lihat sejajaran ini oleh-oleh. Jadi kalau kalian ke sini kalian nggak usah takut kehabisan oleh-oleh karena di sini udah ada guys. Ya di tempatmu apa namanya guys ya? Kita lagi liburan. Di sebelah kanan kita kalau teman-teman lihat di sini ada apa? Loh ini betulan kah? Oh bohongan. Guys, ternyata aku udah nyampe di sini. Jadi memang ada rumah-rumah dari khas Toraja nih. Kalau kalian lihat ada kerbau ini, enggak tahu nih kerbau asli kah apa enggak nih. Ini guys. Di dalam. Langsung oh, di dalam sini lokasinya. Nah, ya kebetulan di sini ada kumpulan kakak-kakak dari anak motor. Tuh, lagi rame banget, guys. Nih, sumpah. Masuk oh, maksudnya nah sini kukira ini aja tadi yang dilihat. Maaf ya guys, kita kurang tahu lokasi soalnya nggak ada yang ini yang ngajak kita guys untuk tunjuk apa penunjuk jalan gitu. Nah di sini ada jual-jual ini juga ada guk. Kita cari-cari dulu yuk apa yang bisa dibeli dan apa yang bisa kita lihat-lihat di sini. Apa tuh namanya? Ketel. Ketekesu guys. Apa dilihat sih? Oh, jadi di belakang kita itu ada rumah adat juga ya guys. Cuma kita nggak kelihatan dari sini kalau nggak ke situ. Tunjukin jalannya guys. Ini posisinya kita pelan-pelan karena kameramen nggak ada gimbal ya. Ya hadap sini. Kita kesini yuk. Ini apa sih namanya? Pokoknya aku juga nggak tahu ini apa. Pokoknya kalian bisa lihat ya, kita berkunjung di sini dulu. Assalamualaikum. Nah, ini yang ada di Toraja tuh ini seperti patung ya. Ini patung ya. Ini patung, guys.
Di dalam juga ada. Dalam juga ada, kita ke sebelah aja. Ada lagi ya di atas? Agak ya. Apa ini? Gentong kok? Yang... Jadi di sini ada peti jenazah banyak banget. Di atas ada lagi, cuma aku nggak bisa ke atas, capek banget guys. Lihatin lagi. Dah, udah cukup guys. Kita eksplornya untuk di apa lagi namanya? Apa tadi namanya kesini? Lupa aku. Banyak itu lah. Kayak kita kesu. Ano? Polo kasa deh. Tanak tahu nih sepatu. Wah. Kalau kamu tidak sanggup lagi, kenapa? Capek. Tidak sanggup lututku. Lututnya mak ketante, kenapa tidak sanggup? Ekorku. Rija, kenapa tidak sanggup? Ay, cah. Cah ini. Oh ini tuh. Ini ada. Nih. Yang di dalam sini berarti. Seru banget. Guys, buat kalian yang udah nonton YouTube aku hari ini, thank you so much. Jadi kita bakal tunggu next vlog aku selanjutnya di kota kalian atau di Toraja, mana kita bakal kunjungi objek wisatanya. Pokoknya thank you, jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen. Bye bye.